Oke guys, balik lagi bareng gua dan Dandri Maulana. Di video kali ini kita bermain Agnek CN, yang dimana di sini ada event The Soulless Holiday, yang dimana itu ada chain alter. Waduh, waduh, chainnya jadi alter dong. Ini plot twistnya sebenarnya ini apa namanya, hypergrab ini chainnya ini mau dibikinin skin doang ya. Tapi karena mereka pengen duit ya, dijadikannya anu ya, dijadikannya operator alter ya, limited pula tuh ya. Aduh, aduh, ada aja. Nah, di sini eventnya kita lawan bos ya, langsung ya, gua langsung lawan bos saja. Dan itu musuhnya itu, oh ya, eventnya ini 3-in-1 juga. Kenapa? Karena ini event gabungan dari Siesta, habis itu Twilight of Fullmoonde, yang mana itu ada map secretnya ya. Nah, satu lagi ini gua lupa ini. Apa ya, event apa ya? Kalau kalian tahu silahkan komentar aja di bawah ya. Ini harus kita jaga itu yang di depan wah. Atau dibunuh saja itu. Wow, I know. Tapi nggak tahu lah berhasil atau enggak. Kita coba kan dulu, cuy. Ini di sini. Masalahnya ini lumayan gacor juga nih, di map-nya. Ini katanya jadi kayak Metal Slug ya kan? Trenana, thank you. Ya coba saja, kita dorong nanti ya. Oke, sudah dibunuh duluan dibandingkan yang sebelumnya. Itu gua kagak gua bunuh dulu ya. Enggak. Wih, itu bom yuk. What the fuck, man? Itu bom yuk. Ternyata bom itu tadi ini. Aduh, ini lagi ini harus di caranya kagak nyampe ya pula tuh. What the hell, langsung hilang cuy. Loh, bosnya mana? Hmm.
Gua kagak ingat bosnya ada di mana, cuy. Katanya di sini stek bosnya ya. Apa nih? Ya itu gua selesain di off kamera saja loh ya. Ini secret eventnya kayak gimana caranya? Secret stack-nya gua nggak tahu. Silakan ya bagi kalian yang tahu komentar saja di bawah. Oke. Okay. Ini gua kagak tahu nih gimana secret-nya. Gua nggak paham bahasa Cina. Nah, habis ini kita langsung gacha ya. Oh, dia H9. Oh, sampai dia H10, cuy. Oh, masih lanjut. Oke lah, kalau masih lanjut. Jam berapa sekarang? 15.16. Waduh, Chen-nya. Chen. Ingat ya, plot twist-nya itu HG pengen buat skin Chen, tapi mereka butuh duit jadi anu ya. Jadi dijadikannya alter, operator alter dan limited pula ya. Ini ya bosnya ya. Ya kayaknya sih. Apa lagi? Ini kita taruh di sini. Kayak tadi saja ya. Kuat juga nih dong. Gitu. Pakai ini katanya bisa didorong bosnya, ternyata di 9 ya, gua pikir tadi itu. Jadi beneran kayak ya Metal Slug ya. Ini bisa kita taruh sini. Oh, bisa. Bisa aja. Oh, itu bosnya, cok. What the hell? Wah, kuat sekali cuy. Tuh, armornya tinggi. Waduh. Weh. Gak lucu. Gak lucu cuy. Waduh, buset. Mati kita. Yo,
Mati kita ini, Mas. Wah, apa lagi nih, Pak? Aduh, apa lagi tujuannya? Wadah, mampus, mati. Siapa yang mati? Yang matinya siapa? Mati. Salah, katanya bisa didorong. Gimana cara didorong? Muka gak bisa cuy, gak bisa didorong cuy. Siapa yang bisa didorong itu? Ini ganggu saja. Kagak bisa Mas, gak bisa didorong Mas. Udah, intinya gua selesaiin di off kamera saja. Yang bikin ganggu ini nih. Yang meledak-meledak di depan tuh. Ibaratnya ini apa namanya? Yang anunya si siapa namanya? Panah-panah itu. Pause ya. Oke dah, situ saja untuk kali ini. Gua selesaiin di off kamera. Ternyata susah juga ya dibandingkan dengan gua ya. Yang dipikirkan gua ya. Berarti sudah fix itu bukan itu ngebug itu ya. Yang bisa didorong katanya tuh. Ternyata sudah di fix ya. Jangan bilang ada di 10-nya ya. Oh, oke, sudah. Ini story-nya. Oke, guys. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga selesai. Dan jangan lupa diberi like dan subscribe juga jika kalian suka. Setelah ini gua langsung gacha ya di video berbeda ya. Beda video, oke. Thanks ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.